Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudara, dengan modus ingin membeli rokok, dua orang remaja terekam kamera pengawas saat melakukan aksi pencurian kotak amal. Inilah dua remaja yang menggunakan topi dan jaket menutupi wajahnya saat tertangkap kamera pengawas saat mencuri kotak amal yang berada di salah satu toko manisan di Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Padang Nangka, Kota Bengkulu. Pemilik warung, Alinka, mengatakan dalam aksinya awalnya para pelaku datang ke warung ingin membeli rokok. Namun karena rokok yang dimaksud tidak ada, sehingga keduanya langsung pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motor. Namun hanya berkelang beberapa saat dan korban saat itu sedang lengah, salah seorang pelaku kembali lagi dan langsung mengambil kotak amal di warung tersebut. Ditambahkan Alinka, jika dua orang pelaku ini kuat dugaan sudah merencanakan aksinya. Pura-pura ya, kan dia berdua yang pakai peci yang ngambil ini nih, yang di belakangnya tuh. Yang ini temannya sebelah sini kan, ibu di sini. Dia tuh pergi, dia ini keluar. Sudah tuh kembali lagi. Ini ibu sedang di sini. Ujung situ sangka ibu kan orang biasa mau beli rokok. Sudah tuh ini apa namanya? Yang pakai topi itu reaksi. Ngambil kotak amal di situ ya, Bu ya. Kotak amal tuh. Diketahui jika dua orang pelaku jika dilihat dari rekaman CCTV sama persis dengan pelaku yang juga beraksi di Jalan Timur Indah Raya, termasuk barang-barang yang diambil dan modusnya yang sama. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.